Woi, sadar woi. Jangan ngelamun terus, kesurupan lu ntar. Sembarangan. Siapa yang ngelamun, Bud? Kalau naksir sama Sarah itu, coba deketin anaknya. Bukan cuma mandangin dari jauh. Tapi gua malu banget deket sama dia. Bentar. Kok lu tahu gua tertarik sama Sarah? Gua kan belum bilang. Udah kelihatan jelas banget di mata lu. Ah, bisa aja lu. Enggak. Gua serius. Di matamu itu ada gambar Sarah. Gini, dengerin gua. Lu kalau mau deket sama Sarah, gua ajarin deh. Master cinta nih, bos. Beneran, Bud. Sejak dia masuk sekolah sini, gua belum pernah sekalipun ngobrol sama dia. Serahin aja ke gua. Tapi sebelum itu, gua tanya serius deh. Lu ada rasa atau enggak sama Sarah? Lu serius atau tidak? Gua masih bingung. Karena masih ada seseorang yang nyantol di hatiku. Lu kalau gak serius, cuman main-main doang, gak mau bantu aku. Baiklah. Aku serius. Apa? Gak kedengeran? Aku serius. Lebih keras. Aku serius. Serius. Lebih keras dong. Aku serius sama Sarah. Ada apa dengan aku? Buset. Bud, gimana nih Bud? Orangnya datang Bud. Budi. Kampret. Jadi? Aku cuma mau tanya ini aja sih. Kamu suka makan kadal gak? Apa? Oke, cukup jadi bocah pengecut. Sekarang ayo maju. Ayo maju Mamat, maju. Hadapin dia. Kamu gak apa-apa? BTW, sejak kamu masuk sekolah sini, kita belum kenalan loh. Kenalin, nama aku... Mamat. Hah? Nama kamu Mamat kan? Aku udah tahu kok. Kok tahu? Itu, di belakang kamu. Budi! Sarah. Semoga kita bisa berteman baik ya. Iya. Tapi aku berharap bisa lebih sih. Maksudnya? Lebih sering ngobrol-ngobrol gitu. Oh. Sama ini, boleh gak aku minta nomor WA kamu? WA? Iya, biar kita bisa kontak-kontakan aja. Siapa tahu tanya-tanya tugas sekolah gitu. Waduh, kayaknya dia gak mau nih. Lagian apa sih? Baru sekali ngobrol, langsung minta nomor WA. Mamat. Blok. Boleh. Hah? Nih. Tenang aja, ini bukan nomor sudut WC kok. Coba tes telepon Sarah deh. Halo, dengan sudut WC di sini, ada yang bisa dibantu? Hah? Sudut WC? Bisa aja kamu.